Jadi kalau disebut penolakan ini karena ideologi dan seterusnya seterusnya itu saya kira kurang tepat karena faktanya di beberapa tempat lolos kok gitu ya. Nah, oleh karena itu saya melihatnya lebih karena ada unsur politik di dalam apa namanya itu ya penolakan ini gitu yang dilakukan oleh PDI Perjuangan gitu. Apa unsur politiknya itu? Ya pertama apa istilahnya itu ya menjaga jarak dengan Pak Jokowi lah gitu. Dan kalau selama ini dianggap bahwa PDI Perjuangan itu selalu iya-iya saja dengan Pak Jokowi, untuk kali ini mereka memperlihatkan berbeda gitu ya. Nah, yang kedua saya kira berhubungan dengan menguji Ganjar juga gitu. Apakah Ganjar lebih mendengarkan Pak Jokowi atau mau mendengarkan partai politik gitu. Untuk kasus kemarin kenyataannya Ganjar lebih mendengar suara partai dibandingkan dengan suara Pak Jokowi gitu ya. Dan yang ketiga dengan sendirinya mencoba memisahkan kedekatan Pak Ganjar dengan Pak Jokowi gitu ya. Dengan praktek yang kemarin. Jadi kalaupun nanti misalnya Ganjar tetap didukung misalnya ya sebagai calon presiden oleh PDI Perjuangan, tapi wajah partainya udah jauh lebih kuat dibandingkan dengan wajah Pak Jokowinya gitu ya. Nah, itu yang ketiga gitu. Nah, yang yang keempat saya kira juga ada hubungannya dengan Erick Thohir sendiri ya, karena sejauh ini kan Erick Thohir terus melesat ya, elektabilitasnya naik terus, popularitasnya, yang tentu akan juga akan dikhawatirkan kalau sampai sukses Piala Dunia di Indonesia ini sudah dapat diprediksi akan sangat cepat menaikkan popularitas dan elektabilitas dari Erick Thohir gitu ya. Nah, saya kira setidaknya empat sebab inilah ya, empat faktor ini yang mengakibatkan mengapa PDI Perjuangan seperti tampil paling depan ya menolak kehadiran Israel dalam perhelatan Piala Dunia usia 20 tahun yang diadakan Indonesia ini gitu.